Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menghilangkan suara di VN. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama di sini silakan buka aplikasi VN. Lalu tap ikon plus yang berada di bawah tengah. Kemudian tap proyek baru. Di sini silakan masukkan video yang ingin dihilangkan suaranya. Nah, untuk menghilangkan suara di videonya itu sangat mudah sekali. Teman-teman bisa lihat fitur yang berada di sebelah kiri garis tegak lurus berwarna putih itu, atau di sebelah kiri awalan videonya. Nah, teman-teman tap saja fitur yang kelima. Nah, ini otomatis untuk suaranya akan hilang semua. Selanjutnya, teman-teman bisa gunakan fitur yang berada di bawah ini. Geser saja ke kanan. Lalu di sini ada fitur volume, teman-teman tap. Dan untuk volumenya silakan geser ke kiri hingga 0%. Maka hasilnya itu suaranya sudah hilang. Lalu tap centang. Selanjutnya, jika teman-teman itu ingin menghilangkan suara di bagian tengah, teman-teman tinggal geser ke kanan dan paskan garis tegak lurus yang berwarna putih itu ke bagian video yang ingin dihilangkan suaranya. Misalnya di bagian sini, lalu pada bagian fitur yang bawah ini geser ke kiri. Nah, di sini ada fitur pisah, lalu teman-teman tap. Nah, di sini sudah berhasil dibagi atau dipisah. Lalu geser lagi ke kanan sampai mana bagian video yang ingin dihilangkan suaranya. Misalnya sampai sini, lalu paskan pada bagian videonya, kemudian tap lagi pisah. Nah, kemudian paskan garis tegak lurus yang berwarna putih itu ke bagian video yang ingin dihilangkan suaranya. Nah, ini di bagian tengah. Kemudian pilih fitur volume lagi yang ada di bawah ini. Untuk volumenya silakan dienolkan, lalu tap centang. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Jadi kita sudah berhasil menghilangkan suara video di bagian tengah. Demikian video kali ini tentang cara menghilangkan suara di VN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.